Football.com Indonesia masih dengan saya, Elis Ferguson, yang akan kasih info seputar sepak bola. Dan pastinya info ini gak akan kalah menariknya dari yang lain, yaitu pemilik klub sepak bola asal Asia. Dalam satu dekade terakhir, banyak pengusaha Asia mulai melebarkan sayap ke Eropa. Sejumlah klub raksasa pun menjadi target, mulai dari Manchester City, Paris Saint-Germain, hingga yang paling baru, dua klub sekota asal Milan resmi diinvasi Asia. Ikuti saya, menyimak klub mana saja yang dikuasai investor Asia. Internasionale, mayoritas saham Internasionale tidak lagi dipegang oleh pengusaha asal Indonesia, Erick Thohir. Belakangan, beliau menjual saham terbesar pada Suning Holding Group yang dipimpin oleh konglomerat Tiongkok, Zhang Jindong. Inter pun memasuki babak baru secara finansial. Valencia, klub berjuluk Los Che ini dimiliki Peter Lim, pengusaha Singapura yang sudah melebarkan sayap di dunia sepak bola sejak 2010. Namun ia gagal menggandeng Liverpool dan baru mendapatkan mayoritas saham Valencia di musim panas 2014. West Bromwich Albion, bulan lalu, satu lagi investor Tiongkok menanamkan sahamnya di Liga Primer Inggris. Ia adalah Guo Chengli yang membeli mayoritas saham West Brom dari tangan Jeremy Smith. Lee berjanji menyuntikan dana besar pada skuad Tony Pulis. Espanyol mengawali bisnisnya dari produsen mainan Rastar Group. Kini Chen Yansheng berhasil mengambil alih Espanyol. Ia resmi menjadi pemilik klub La Liga itu terhitung sejak Januari 2016 lalu. Manchester City, Vichai Srivaddhana Prabha, adalah seorang pengusaha asal Thailand yang mengambil alih saham Manchester City sejak 2011. Tak hanya membawa The Foxes promosi, ia bahkan ikut serta membawa Jamie Vardy dan rekan-rekannya menggendong trofi Liga Primer Inggris. Manchester City salah satu pengusaha Asia yang mengambil alih sepak bola Eropa di periode awal. Sheikh Mansour memiliki tambang minyak di Uni Emirat Arab dan mengambil alih Citizens sejak 2009. Hasilnya, klub biru langit itu menjadi salah satu klub paling ditakuti di Eropa. Aston Villa, lulusan Harvard University, Tony Shea baru saja membeli saham Aston Villa yang terdegradasi ke divisi Championship. Walau begitu, pengusaha Tiongkok itu punya ambisi untuk menjadikan Villa sebagai salah satu klub sukses di Eropa. Everton, pengusaha Iran, Farhad Moshiri, semula pemegang saham Arsenal, tapi sejak awal tahun 2016 mencoba tantangan baru dengan berinvestasi di Everton. Langkah nyata pun diambil dengan mendatangkan Ronald Koeman sembari mempertahankan Romelu Lukaku di Merseyside. Paris Saint-Germain mungkin tidak ada yang menyangka jika Nasser Al-Khelaifi bakal menjadi pengusaha besar. Sebelum berinvestasi di dunia sepak bola, ia merupakan atlet tenis profesional dari Qatar. Kini ia menjadi pemilik Bein Media Group, Qatar Sport Investment, dan tentunya mayoritas saham Paris Saint-Germain. AC Milan, Yong Hong Lee, sosok inilah yang berhasil membuat Silvio Berlusconi melepaskan cengkraman kuat atas saham AC Milan. Datang dari Tiongkok, ia akhirnya membeli mayoritas saham Rossoneri. Pindahan tangan memang belum selesai, tapi ada kabar pengusaha Tiongkok itu bakal mengucurkan dana 400 juta euro untuk mengembalikan kejayaan Milan. Itulah daftar sejumlah klub Eropa yang dimiliki oleh pengusaha kaya Asia. Bagaimana sepak terjang mereka menurut kalian? Daftar lengkap ini dapat disimak juga di gold.com Indonesia dan jangan lupa subscribe ke channel kami untuk video-video menarik lainnya. Saya Elis Ferguson.